Kalau terus begini, mustahil Kepa dipermanenkan Madrid. Impian Kepa Arrizabalaga untuk bertahan lebih lama di Real Madrid tampak sulit terwujud. Sudahlah hanya berstatus pinjaman, ia pun saat ini tak lagi menjadi kiper utama. Kepa dipinjam semusim dari Chelsea pada awal musim ini usai Thibaut Courtois menderita cedera ACL lutut kiri dan harus absen panjang. Hanya mengandalkan Andriy Lunin dinilai terlalu berisiko, terlebih kiper Ukraina itu juga sebelumnya jarang tampil. Saat itu Kepa berharap ia bisa bertahan lebih lama di Madrid, terpancar ambisi dan tekad untuk tampil menawan demi dipermanenkan. Awalnya hal tersebut tampaknya mungkin terjadi, mengingat ia segera menjadi pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti. Kepa kemudian tampil dalam 13 laga beruntun di Liga Spanyol dan Liga Champions dengan mencatat 6 nirbobol dan 10 kemenangan, namun begitu menderita cedera aduktor pada November nasibnya berubah. Sewaktu cedera ia sebetulnya hanya menepi 4 laga, namun begitu kembali ia malah jarang dimainkan. Sejak Desember hingga sekarang, ia hanya tampil 5 laga di seluruh ajang, hanya mencatat 1 nirbobol dan kebobolan 8 kali. Sejauh ini Kepa dan Lunin sama-sama sudah tampil 18 kali, namun melihat catatan masing-masing Lunin lebih unggul, Kepa kebobolan 18 gol serta mencatat 7 nirbobol, sedangkan Lunin hanya kebobolan 14 kali dan mencetak 8 nirbobol. Begitu Courtois pulih, Ancelotti diyakini akan langsung memasang kiper Belgia itu sebagai pilihan pertama. Kalau sudah begitu Kepa tampaknya tak lagi diperlukan. Terlalu mubazir bagi Madrid memiliki 3 kiper senior. Kontrak Kepa di Chelsea tersisa sampai 2025, namun di sana sekarang ada Robert Sanchez dan Jorge Petrovic yang menjadi andalan Mauricio Pochettino. Usia keduanya juga lebih muda dari Kepa dan punya kontrak lebih panjang. Situasi ini membuat Kepa terjepit. Di Madrid tak lagi jadi pilihan utama, pulang ke Chelsea pun ada persaingan sulit. Menarik dinanti bagaimana nasib Kepa musim depan. Endrick Felipe bakal gunakan nomor 9 di Real Madrid? Ada banyak kegembiraan di kubu Real Madrid untuk musim depan, terutama karena Kylian Mbappe yang kemungkinan akan bergabung dengan klub dengan status bebas transfer. Selain Mbappe, fans Real Madrid juga heboh dengan kedatangan Endrick Felipe. Penyerang muda ini yang dianggap sebagai salah satu pemain paling berbakat dari Brasil dalam beberapa tahun terakhir akan bergabung dengan kubu Real Madrid pada musim panas mendatang. Endrick Felipe telah membuat gebrakan dengan penampilannya di negara asalnya Brasil, bahkan pemain berusia 17 tahun itu mewakili tim nasional Brasil. Sebelumnya diberitakan bahwa Endrick kemungkinan akan mengenakan seragam nomor 9 untuk Real Madrid musim depan, namun hal itu diragukan menyusul kaitan Mbappe baru-baru ini. Jika pemain Prancis itu datang ke Santiago Bernabeu, orang akan mengira dia akan mengenakan salah satu nomor punggung utama seperti 7, 9 atau 10. Saat ini Vinicius Junior sudah mengenakan seragam 7, sedangkan Luka Modric mengenakan seragam 10. Sebaliknya nomor 9 telah kosong sejak kepergian Karim Benzema musim panas lalu. Namun, menurut Marca, Endrick masih menjadi favorit untuk mendapatkan seragam nomor 9 di Real Madrid musim depan. Bagaimanapun pemain Brasil ini adalah seorang penyerang tengah murni dan masuk akal baginya untuk mengenakan seragam nomor 9. Meski Endrick mengklaim nomor punggung 9 di Real Madrid musim depan, Kylian Mbappe selalu punya opsi untuk mengenakan nomor punggung 10. Nomor tersebut saat ini ditempati oleh Luka Modric, namun kontrak pemain Kroasia itu akan habis pada akhir musim dan kemungkinan besar tidak akan memperbarui kontraknya. Keluarnya Modric bisa membuka jalan bagi Mbappe untuk mengenakan nomor punggung yang sebelumnya pernah dikenakan James Rodriguez sebelum akhirnya meninggalkan Santiago Bernabeu. Update transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid, kurang sedikit lagi bakal rampung. Kepindahan Kylian Mbappe dari PSG menuju Real Madrid kian nyata. Proses transfer Mbappe dikabarkan tinggal merampungkan beberapa detail kecil sebelum kesepakatan resmi tercapai. Beberapa hari yang lalu Mbappe dikabarkan sudah memberitahu PSG tentang rencana hengkang pada musim panas nanti.
Mbappe memilih untuk meninggalkan klub Ligue 1 itu dengan status bebas transfer. Meski Mbappe masih harus berdiskusi lebih lanjut tentang kesepakatan dengan PSG, klub tujuan pemain 25 tahun itu sudah diketahui, Mbappe hampir pasti memilih bergabung dengan Real Madrid. Kini jurnalis Fabrizio Romano menyampaikan update terbaru dari proses transfer Mbappe ke Real Madrid ini. Menurut Romano, Mbappe saat ini tengah menyelesaikan sejumlah detail dari proses kepindahannya menuju Real Madrid. Jika semua sudah selesai, maka kesepakatan antara kedua pihak pun akan tercapai. Mbappe telah menerima proposal kontrak resmi dari Real Madrid sejak Januari, detail akhir sedang diselesaikan, tulis Fabrizio Romano di akun X dan Instagram pribadinya. Tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung antara Kylian dan klub lain sejauh ini, fokus penuh pengumuman pada kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Lebih lanjut, Romano juga kembali menegaskan bahwa gaji pokok Mbappe di Real Madrid bakal hampir sama dengan bayaran yang didapat dua bintang Los Blancos, Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Meski begitu, Mbappe diklaim akan menerima biaya jangka panjang dengan nilai yang sangat besar dari Real Madrid. Struktur hak citra sedang diselesaikan agar semua dokumen siap dan ditandatangani pada saat yang tepat, kata Romano. Segera setelah Kylian menandatangani kontrak dengan Real Madrid, PSG akan mulai mempersiapkan konfirmasi resmi kepergiannya dengan Mbappe sendiri juga terlibat dalam komunikasi terakhir klub. Mbappe sendiri diyakini bakal mendapat nomor punggung 10 di Real Madrid seiring dengan rencana klub ibu kota Spanyol itu untuk melepas Luka Modric pada akhir musim nanti. Achraf Hakimi ingin tinggalkan PSG, susul Mbappe ke Real Madrid. Achraf Hakimi kabarnya siap untuk meninggalkan Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas tahun ini dan mantan klubnya Real Madrid siap untuk merekrutnya kembali. Menurut kabar dari Sportszone, Achraf Hakimi ingin meninggalkan PSG selekas mungkin dan tidak berniat untuk memperpanjang masa baktinya bersama tim ibu kota Prancis itu. Padahal di sisi lain, Les Parisien ingin sang bek kanan asal Maroko untuk tetap mengabdi dan bahkan menawarkan perpanjangan kontrak yang pada saat ini hanya berlaku hingga musim panas 2026. Kabar kepergian Hakimi ini mengikuti klaim bahwa Kylian Mbappe telah memutuskan untuk meninggalkan PSG setelah kontraknya habis pada musim panas ini, dan Real Madrid merupakan pelabuhan terfavorit penyerang bintang asal Prancis itu. Mbappe merupakan salah satu teman terdekat Hakimi di PSG, dan sang bek kanan berusia 25 tahun juga merupakan pemain yang pernah menimba ilmu di Real Madrid pada level akademi. Hakimi menembus tim senior Los Blancos pada 2017 dan bersinar di Borussia Dortmund selama masa pinjaman hingga 2020. Dia kemudian dijual ke Inter Milan pada tanggal 1 September tahun 2020 sebelum Les Parisiens menebusnya seharga 68 juta euro pada musim panas 2021. Kebetulan Los Blancos memang sedang mencari seorang bek sayap karena Dani Carvajal sudah terlalu tua untuk diandalkan sebagai bek kanan. Belakangan mereka mengincar Alphonso Davies dari Bayern Munich, namun Hakimi juga bisa menjadi opsi. Namun Madrid tidak akan sendirian jika menginginkan Hakimi kembali. Menurut laporan dari Sportszone tersebut, Manchester City juga tertarik kepadanya.